Hai YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau hunting Hoya teman-teman ya. Lebih tepatnya Hoya Lasianta. Bagi kalian yang penasaran bagaimana habitat aslinya Hoya Lasianta itu seperti apa, yuk kita saksikan sama-sama. Oh ya, jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman agar channel ini terus berkembang dan memacu saya untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Langsung aja teman-teman. Letaknya tidak jauh dari jalan poros ya. Kebetulan ini juga ancak saya sendiri. Belum disemprot ya teman-teman. Jadi lumayan rimbun. Nah, ini dia sudah sampai kita. Hoya Lasianta di habitat aslinya ya teman-teman. Dia nempel di pokok sawit seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang nanti yang kita panen ya. Tapi tentunya tidak kita habiskan semua agar tetap lestari di habitatnya. Wah, ini ada yang sudah mau berbunga ya teman-teman. Sudah keluar pedangkalnya. Nah, ini dia. Enggak fokus teman-teman. Ini dia pedangkalnya. Lumayan ada splashnya teman-teman ya. Dia daunnya yang ini spesial karena muncul splash. Tidak semua daun muncul splash seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada pedangkalnya juga. Sudah mulai subur. Nah, ini juga sudah ada muncul pedangkal semua teman-teman. Nah, ini juga sudah mau berbunga. Nah, ini dia sebentar lagi dia akan mekar ya. Kemungkinan nih 3 atau 5 hari lagi baru dia mekar sempurna teman-teman ya. Wah, rezeki kita ini hari ini seperti ini teman-teman. Jadi dia di habitat aslinya itu nempel di sela-sela sawit seperti ini, sela-sela pelepah sawit. Dan ini tentunya nempel di moss ya teman-teman. Di dalamnya ada moss hitam ya, atau lumut seperti ini. Dia suka lumut yang seperti ini, dia bercampur sama moss hitam. Hoya Lasianta ini termasuk yang paling rajin berbunga ya teman-teman. Dia tidak susah untuk berbunga. Itu ada pedangkalnya semua. Nah, itu teman-teman. Rata-rata sudah
muncul berdangkal semua takai atau tangkai bunganya. Untuk yang kecil-kecil seperti ini belum saatnya kita panen, belum. Jadi masih kita biarkan ya teman-teman. Tapi tidak tahu lagi ya teman-teman, kalau nanti sudah mulai penyemprotan, ini tentunya mungkin dianggap hama juga oleh perusahaan. Jadi dia akan disemprot juga. Tapi mudah-mudahan tidak kena semprot ya teman-teman. Nah, ini yang spesial. Daunnya splash ini teman-teman. Enggak fokus. Nah, ini dia. Daunnya splash. Sudah dipesan oleh Mbak Uni. Mbak Yu yang ada di Samarinda sana teman-teman. Beliau pesan Lasianta. Oke teman-teman, sampai di sini petualangan kita untuk hunting hoya. Sementara kita panen dulu yang sudah layak kita panen ya teman-teman. Mungkin antara 5 atau 6 kita ambil nanti. Oke teman-teman, jangan lupa tombol like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.